Akhirnya saya harus kembali ke sepeda kumbang. Gimana lagi, sepeda spot saya kemarin RD-nya melibet ya, belum teratasi. Nah, saya sudah sampai di Seger Nusantara. Lumayan, ini rupanya ya, yang ditata itu belum tumbuh beneran ya. Dan saya akan mencoba dulu kuliner di sini. Nah, ada joglo. Ditinggal pas sayang saya. Saya bersama si Kumbang menikmati nasi goreng di Seger Nusantara. Sepeda balapnya kemarin ya RD-nya Rol. Ini Markisa. Tapi unik teman-teman, ini ada selasihnya ya. Ada Markisa, tapi ada selasihnya. Ini mungkin yang rasanya khas. Habis goes, makanan yang mengandung karbohidrat ini jadi cocok ya. Cocok. Ya, kita coba explore ya. Kalau menurut saya tempatnya lumayan. Kalau untuk camping masih kurang rimbun ya, kecuali di bawah itu ya, di bukit ya, di lereng kaki bukit itu mungkin ya cocok. Masih ada apa rencana persiapan bangunan ini kayaknya. Sampai di sini saja. Ada apa ya, areal yang dibuat berundak gitu, mungkin maksudnya untuk duduk penonton, kemudian di pohon ini tempat panggungnya gitu, lalu untuk pertunjukan. Ada jalur yang katanya konon bisa melilingi bukit, tapi di bagian sana ditutup bukitnya itu, dikunci ya. Nah, ini kalau ingin melilingi bukit, gue misalnya sekitar 1,5 kilometer keliling bukit ini. Lumayan. Sudah paving sampai di sini. Nah, rupanya ditutup sampai di sini ya. Yowis pentak lakoni nganti sakuatku.